Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hanhan YouTube. Kali ini saya akan mengajak teman-teman berkunjung ke wisata Kebun Teh Wonosari Lawang yang ada di Malang, Jawa Timur. Nah, Kebun Teh Wonosari ini terletak di dataran tinggi lereng Gunung Arjuna, Malang. Kebun teh ini berada di ketinggian 1250 meter di atas permukaan laut ya teman-teman. Dan tentunya menawarkan pemandangan hijau yang bisa memanjakan mata dan menyejukkan sekali. Kebun Teh Wonosari Lawang ini buka setiap hari ya teman-teman, dari jam 7 hingga jam 5 sore dengan tiket masuk weekday yaitu Rp8.000 dan weekend Rp12.000. Tentunya sangat murah ya teman-teman. Sebagai informasi bahwa kebun teh ini berdiri pada tahun 1910 yang saat itu masih dalam naungan perusahaan Belanda dengan nama NV Culture Matapi. Kemudian, setelah terbebas dari penjajahan, perkebunan ini mulai diambil alih oleh pemerintah Indonesia dalam naungan PT Perkebunan Nusantara 12. Selain menghasilkan produk dari perkebunan, lokasi ini juga dibuka untuk wisata yang bisa kita kunjungi. Nah, salah satu wisata terbaru di dalam kebun teh adalah Arjuna Geopark. Di wisata Arjuna Geopark ini, kita bisa menemukan berbagai spot-spot foto menarik dan Instagramable tentunya. Dengan latar perkebunan teh dan lereng Gunung Arjuna, sehingga di wisata kebun teh ini udaranya sangat sejuk ya teman-teman. Nah, ini terdapat spot foto kincir angin dan juga terdapat tulisan Wonosari, sehingga kita bisa mengabadikan atau bisa mengambil foto di sini. Untuk tiket menuju ke wisata Arjuna Geopark ini berbeda dengan tiket masuk menuju ke kebun teh. Tiket masuk menuju ke wisata Arjuna Geopark ini dibanderol dengan harga Rp10.000 tiap orang. Berbagai tanaman hias bisa kita jumpai di sini, sehingga menambah keindahan wisata Arjuna Geopark yang ada di kebun teh ini. Nah, itu terlihat spot foto balon udara yang sangat instagramable ketika kita bisa mengambil dengan angle yang tepat tentunya. Tidak hanya spot-spot foto, di sini juga terdapat saung ataupun gazebo yang disediakan. Karena di area Arjuna Geopark ini juga terdapat kafe yang bernama Arjuna Geopark Cafe. Sebagai informasi bahwa tiket masuk menuju ke Arjuna Geopark ini bisa ditukarkan dengan minuman yang ada di Arjuna Geopark Cafe. Sehingga tiket masuk jangan sampai terbuang ya teman-teman. Di sebelah Arjuna Geopark ini juga terdapat tanaman pohon jeruk ya teman-teman, karena di area ini udaranya sangat sejuk dan sangat cocok sekali untuk tanaman jeruk. Nah, ini terlihat spot foto tangga dan pintu yang berada di awan ya teman-teman, sehingga ketika kita bisa mengambil dari angle yang tepat akan menghasilkan foto yang sangat bagus dan instagramable tentunya. Nah, ini merupakan Arjuna Geopark Cafe. Kita bisa menukarkan tiket masuk menuju ke Arjuna Geopark ini dengan minuman ya teman-teman. Dari luar sangat terlihat bahwa kafe sangat bersih ya teman-teman. Di sini juga disediakan berbagai tempat duduk dan meja. Meskipun tidak cukup luas, kafe ini menyediakan berbagai makanan dan minuman yang bisa kita pesan.